Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau melakukan penyemaian tanaman tomat di media pot yang rencananya bakalan kami tanam di perkarangan rumah teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama di sini tanah kompos ya. Percampuran antara tanah hitam, sekam, dan juga pupuk kandang perbandingan 2:1:1. Selanjutnya pot. Ini dia teman-teman yang kami pakai, pot diameter 25 cm. Oke, langsung saja kita isi media potnya. Ya, jika sudah, kita siapkan benih tomat yang bakalan kita tanam. Ya, untuk benih tomat di sini ada dua ya. Teman-teman bisa langsung menanam dari buahnya seperti ini. Tapi jangan lupa dikeringkan terlebih dahulu. Ataupun teman-teman bisa menanam dari benih yang dibeli dari toko-toko pertanian ya. Yang mana ini sudah terjamin teman-teman untuk kesuburannya. Untuk merek yang kami pakai ini tomat cap panah merah ya. Langsung saja kita buat lubang tanam di sini teman-teman, untuk jaraknya kurang lebih 5 cm ya, supaya nanti pertumbuhan bibitnya tidak terlalu rapat. Jadi untuk satu pot ini bisa kita tanam 15 sampai 20 calon bibit tomatnya. Langsung saja kita tanam. Ya, di sini benih tomatnya sudah kita tanam semua, langsung kita tutup kembali dan jangan lupa disiram teman-teman. Ya, setelah disiram kita letakkan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari secara langsung sampai tanaman tomatnya tumbuh. Oke. Ya, di sini kami ada contoh bibit tomat yang usianya sudah jalan 18 harian sejak tanam biji. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman, ini sudah bisa kita pindah ke lahan. Oke.